Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sirotoladinan amdalaihim hurmatbubi alaihim rogoli. Amin. Sing ayam gih. Mas. Saya Yoras, aku tak rampung gigi sike. Ya lo ngapurane ya, Ras. Kudunya aku gendang balik lo cepet. Aku ngerti. Bapak madosi Mas terus saat durungnya sedo. Kersane Bapak, Mas kudu neruske gilingan parine. Gilingan pari? Aku ra iso, Ras. Ono gawean sing kudu tak rampungke. Iki nyangkut karo karirku, Ras. Jo aku piye? Yo, kowe melu aku nang Jakarta. Terus mengko gilingane pari didol wae. Didol? Ngawur kowe, Mas. Iki wasiate Bapak lho, Mas. Lanjut ke piye, Ras? Kowe arep ngurusi? Aku? Lanjut sekolahku? Sesasi meneh aku ujian nasional, Mas. Saiki ngene wae. Mas melu aku nilai gilingane. Benek nom dinding kuwi Tengulunya benek nom tak Assalamualaikum. Waalaikumsalam, marak-marak banget barang kaya itu. Den Bagus ini. Kapan rawuh? Kemarin, Bu. Oh. Alah, Den Bagus. Kapan rawuhnya, Den? Kapan rawuhnya? Kemarin, Pak. Apa kabarnya, Pak? Sehat, walafiat. Lagi tangkuru-kuru. Oh ya, Den. Saya derek belum sungguh, ya. Waktu sedang bapak. Iya, terima kasih ya, Pak. Iya, Den. Yang tabah. Yang ikhlas, Gi. Iya, terima kasih ya, Bu. Oh iya, Pak. Itu gilingannya kenapa ya, Pak? Wah, itu rusak, Den. Mau sudah lama nggak dioperasikan. Saya itu udah nyari onderdil di mana-mana. Sampai di Kelipian. Itu loh, Puncen itu. Nggak ada. Katanya di Solo ada. Besok saya ke sana ya, Den. Ya, Den. Penggilingan kita sekarang itu nggak selancar dulu, weh. Oh, sekarang itu sepi. Sepi. Nggak ada yang datang ke sini. Jadi ya, kita itu sekarang cuma jualan beras titipan para tetangga. Kenapa bisa begitu ya, Pak? Kamu giling apa? Awang sawah ewe, dopo dota di mall sama hotel saat gede lagi itu. Lama-lama penggilingan kita ini bisa jadi museum lho, Den. Mabok tenan. Gus, rawaton yang ngomong. Itu lho, Den. Sekarang itu sudah banyak penggilingan keliling. Jadi warga itu lebih suka menggiling sama mereka. Soalnya lebih praktis. Gratis lagi kalau dedaknya itu diambil sama penggiling. Padahal tempat kita itu murah.
cuma 300 kilo. Lalu jedaknya itu boleh dibawa pulang sama yang gilingkan itu. Terlagi dedak kita itu lebih lembut, halus. Kenapa Suarji Bapak nggak bikin gilingan-giling kayak mereka aja, Pak? Doro Sebo itu nggak kerso, Den. Kalau pakai mobil seperti itu katanya nggak legal. Legal, Bu? Kenapa masih beroperasi ya? Aturan dari pemerintah aja belum jelas. Oh, ya Den, Nung Sewu ya. Nung Sewu ini. Terus, selanjutnya gimana nasib penggilingan kita ini, Den? Nung Sewu ini. Ya, Den. Sekarang itu kita tuh harus bagaimana dan kemana lagi? Ya ini yang rusak, Den. Ininya udah pada retak itu. Wis ngerti toh kahanane? Mas, aku kudu melu aku nang Jakarta, Ras. Emoh. Ras gampang kuwi, Mas. Aku ya wis cukup seneng kok nang kene. Apa tuh, Mas? Sing tak golek nang Jakarta? Awake dhewe iso, Mas, golek cara liya. Ora kudu nang Jakarta. Terus apa dalam sembuh harap ibu ya? Mas! Ini mas! Hei! Iya, Pak. Iya, monggo. Iya, Bu. Taras, saya ini memang gue tidak ngerti. Tapi mengko, pasti bakal ngerti kok, Mas. Ini demi kebaikanmu juga, Ras. Kanggo kebaikanku? Apa kebaikanmu dewe, Mas? Iki dudu masalah awake dewe kudu neruske gilingane Bapak. Ning piye carane? Awake dewe ngergani apa sing diwasiatke Bapak? Ras. Aku tak ngomong bojoku sing lagi nggarap sale Pak Sigit. Kowe yo golek-goleke mbok. Kayak ben dite trayo. Ngopo? Mbokku disilingi. Bojoku loro tak berobat. Iya. 10.000 wae. Aku ki piye to? Oh, sing wingi-wingi urung dibalek, yo saiki wis nembung meneh. Yo sesuk tak sahur kabeh wis, tak anake 500. Apa ya? Kuwi tembung anake barang? Mbok kira aku iki bang plecet po. Iya yo, aku yo. Ya, ndang balik ke lo. Sorry ya, yang. Ya.
Sekolah universitas ya, Mas? Bukan, saya dari Jakarta. Ini gilingannya bukannya legal, Mas? Iya sih, Mas. Tapi kalau nggak gini, makan apa kita? Boleh, Mas. Oke. Mas, itu tadi berapa kilo, Mas? 10 kilo, Mas. Ya, jadi 10 ribu. Oh, taunya 10 kilo. Emang ditimbang, Mas? Saya ini dukun, Mas. Ya, tahu aja, tahu, Mas. Biasanya itu karung kayak gitu, itu 10 kilo. Masnya ini ada-ada aja. Dah, nanya saya. Mas, ya. Halo, selamat sore. Iya, Pak. Iya, data spasialnya sudah selesai dan akan segera saya kirim. Usah, saya akan hadir rapat, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Udah, ayo hak dulu toh. Adik makan dulu ya. Ibu jawab dulu, nasi itu dari apa? Dari beras. Beras itu dari apa, Bu? Beras itu dari padi. Padi itu dari apa, padi itu ya, dari apa? Pokoknya gitu deh, Dek. Ini kalau kamu sudah gede juga, kamu akan tahu. Ayo hak dulu toh, ini pasti dan pasinya. Kowe pancen mirip banget ibu ya, Ras. Podo-podo seneng moco, podo-podo atos. Ras. Iki tenangan, Mas. Jadi begitu bu rencananya. Iya. Baik, semuanya udah mengerti kan? Pak Umar, Pak Ria, sudah beres semuanya. Ya, ini.
ini saya terima, Mas. Akan saya bicarakan dengan guru-guru yang lain. Ya. Sampun, sampun, Den. Ingat, Mas. Ya, pun siap. Beres, Den. Beres. Kemarin sudah saya lupa. Dokter. Janji semester depan saya akan ajak anak-anak lebih banyak lagi, ya boleh tak Mas Bagus? Silakan Bu, kami sangat senang sekali. Justru itu yang kami harapkan. Ya, matur nuwun. Monggo monggo. Jadi fix untuk bulan ini kita kedatangan 4 sekolah nih. Dan untuk bulan depan juga akan kedatangan wisatawan-wisatawan asing. Ya toh, Mas? 4 sekolahan, kan? Wah, penggilingan kita bisa jaya lagi ini. Alhamdulillah, saya bisa naik haji nanti. Amin, amin, Bapak. Ya berdoa aja, Pak, Ibu. Ya, semoga ya lancar terus. Oke. Ayo, kasih-kasih. Dapat unir ya. Matur nuwun ya, Mas.